Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, banjir setinggi lebih dari 1 meter merendam permukiman warga di kawasan Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Meluapnya Kali Ciliwung membuat permukiman warga di RT 13 dan RT 11, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, terendam banjir hingga 1 meter pada Minggu pagi. Tingginya curah hujan di kawasan Bogor dan Depok pada Sabtu sore hingga malam hari kemarin membuat debit Kali Ciliwung bertambah. Akibat banjir ini, sejumlah warga terpaksa beraktivitas di tengah banjir. Namun, warga memilih untuk tidak mengungsi dan bertahan di lantai 2 rumah mereka. Dari jam berapa ya, banjir? 2 malam kayaknya sih. Oh, udah mulai naik tuh ya? Mulai naik. Oh, kondisinya langsung setinggi ini atau bertahap gitu? Enggak, cuma dia agak cepet aja. Oh, naiknya cepet berarti? Cepet, ya? Oh. Oke, sampai sekarang belum surut nih? Belum, tapi ini surut nih mulai nih. Oh, lumayan. Emang sebelumnya lebih tinggi dari itu? Ya, beritanya sih 2 meter. Oh, 2 meter. Siaga 2. Siaga 2. Oke. Ini warganya bagaimana? Pada ngungsi atau? Warga sih nggak pada ngungsi, biasa. Di rumah.